definisi CSR menurut ISO 26000 SR adalah tanggung jawab organisasi atau perusahaan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan, kegiatan operasional, maupun produk yang dihasilkan perusahaan. CSR yang efektif dan berkualitas adalah CSR yang dilakukan dengan pendekatan strategik dan inovatif yang bermanfaat untuk memperkuat daya saing dan kinerja perusahaan, serta CSR yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan bisnis, sosial, dan lingkungan, sehingga memungkinkan semua pihak dalam rantai nilai bisnis perusahaan dapat berkembang bersama secara optimal. Kini, praktik CSR harus dikembangkan dengan paradigma baru. CSR harus aligning atau selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Jika tidak selaras, maka perusahaan hanya memperbesar cost atau biaya CSR saja, dan bukan menambah investasi CSR yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mendorong adopsi CSR berbasis ISO 26000 SR secara masif di Indonesia, atau adopsi CSR yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan, maka majalah Business News Indonesia bekerjasama dengan KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governance, Asosiasi Masyarakat CSR Indonesia, serta sejumlah lembaga dan asosiasi bisnis dan CSR yang kredibel, menyelenggarakan kegiatan penilaian dan award yang bertajuk Top CSR 2017. Top CSR 2017 yang digelar di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini Jakarta beberapa waktu lalu ini merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR, PKBL, Community Development yang efektif dan berkualitas. Kriteria penilaian CSR terbaik dalam Top CSR 2017 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pemenuhan ketentuan ISO 26000 SR, keselarasan CSR dengan strategi bisnis, landasan GCG dalam praktek CSR. Ya, kegiatan Top CSR ini dinilai banyak pihak sebagai award CSR paling kredibel di Indonesia. Karena selain mendapatkan nilai tambah dalam presentasi dan wawancara penjurian, setiap peserta juga mendapatkan feedback tertulis untuk pengembangan CSR perusahaan di masa mendatang. Maka tak heran jika tak kurang dari 117 perusahaan pun mengikuti kegiatan ini. Top CSR 2017 tentu saja telah melalui serangkaian proses penilaian dan penjurian yang ketat selama 2 bulan. Kita akan melakukan launching Leader Forum for Sustainability Development. Semoga Leader Forum ini menjadi sebuah forum komunikasi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia. Berawal dari niat untuk Indonesia, membangun pembangkit listrik dengan teknologi ultra super kritikal yang lebih ramah lingkungan. Aktif terlibat langsung untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Kami membangun hidup berdampingan, bekerja, dan berbagi bersama masyarakat. Listrik untuk hidup yang lebih baik. Mari membangun untuk Indonesia yang lebih baik.
Cita-cita saya ingin menjadi poluan. Cita-cita nenong gede ustad nanti gede. Umi suka jadi supir truk karena suka melihat truk besar di jalan. Vinilon, pilihan terbaik. Kalau bundaku masak, pasti enak. Gampang loh, Bu. Mau masak apapun? Bisa. Resep rahasiaku, Kraft Cheddar. Masakan jadi lebih spesial dengan Kraft Cheddar. Tidak boleh makan hingga tangan dibersihkan dengan Dettol. Kebiasaan baik yang kita ajarkan di rumah akan tetap bersama ketika mereka di luar rumah. Karena Dettol Hand Sanitizer membunuh kuman seperti Dettol di rumah. Itulah sebabnya ibu percaya bersihnya Dettol. Ada show rumah masis right there. One guy for all 2 rounds. The only one reason that belt is on that side of the table is because he hasn't faced me yet. Dipersembahkan oleh Koran Harusindo. Bertempat di Mercantile Athletic Club Gedung WTC Sudirman, Jakarta. Proses penjurian Top CSR 2017 pun berlangsung. CSR harus dipandang sebagai sebuah investasi yang memberikan juga keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat secara bersamaan. Sehingga akhirnya masyarakat dan perusahaan itu akan tumbuh dan berkembang bersama-sama menjadi lebih sejahtera di masa yang akan datang. Dari hasil penilaian dan wawancara penjurian Top CSR, Dewan Juri mendapatkan beberapa temuan yang menarik. Antara lain, dilihat dari keselarasan strategi CSR dengan strategi bisnis, 62% termasuk kategori cukup selaras. Selanjutnya, 17% sangat selaras. Adapun yang termasuk kelompok kurang selaras sebanyak 21%. Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam mengikuti kegiatan Top CSR ini, peserta atau perwakilan perusahaan dapat duduk menjadi tim panelis dalam sesi presentasi CSR perusahaan lain yang bukan menjadi kompetitor bisnisnya. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah untuk mendorong peningkatan semangat tim CSR dan semangat dari manajemen untuk terus mengembangkan pengelolaan CSR di perusahaannya. Meningkatkan komitmen dan perhatian top manajemen dalam bidang CSR karena CSR adalah bagian dari kebijakan strategis perusahaan. Setiap peserta akan mendapatkan feedback tertulis dari Dewan Juri untuk perbaikan program CSR ke depan. Dari proses penilaian ini, Dewan Juri juga akan memberikan feedback tertulis kepada setiap perusahaan peserta sebagai evaluasi dan masukan untuk perbaikan CSR di masa mendatang. Semua proses penilaian dan penentuan pemenang dilakukan secara objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan Dewan Juri bersifat tetap dan final, namun jika ditemukan kasus berita negatif atau informasi lain yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap hasil penilaian, maka Dewan Juri melalui panitia penyelenggara akan meminta informasi dan klarifikasi dari finalis yang bersangkutan, di mana kasus berita negatif tersebut berpotensi membatalkan penghargaan yang diperolehnya. Selanjutnya, dalam hal tata kelola dan implementasi sistem CSR yang termasuk lengkap sebanyak 37%.
termasuk kurang lengkap di 62%, adapun yang termasuk konsisten yaitu di angka 11%. Beberapa pembeda antara Top CSR 2017 dengan penghargaan sejenis yang pernah berlangsung yaitu, pertama, fokus penilaian kepada pemenuhan ketentuan di ISO 26000, keselarasan CSR dengan strategi serta daya saing perusahaan. Kedua, ada penilaian khusus berupa keterkaitan program CSR sebuah perusahaan dengan nawacita, khususnya di nawacita 5, 6, dan 7. Ketiga, hasil penilaian GCG atau Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi prasyarat awal untuk menerima penghargaan Top CSR 2017. Sebab program CSR yang efektif lebih mudah diterapkan jika GCG perusahaan telah bagus. Keempat, penilaian di Top CSR 2017 tidak hanya melibatkan pakar dan konsultan CSR, tetapi turut melibatkan asosiasi bisnis dan konsultan, termasuk dari pasar modal dan lembaga pembiayaan. Setelah melewati tahapan penjurian, akhirnya Top CSR pun memasuki babak akhir. Bertema Aligning CSR to Business Strategy, puncak apresiasi dan penghargaan yang digelar pada 5 April lalu ini telah mencatat beberapa nama besar yang menjadi pemenang penghargaan. Adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Pertamina, Astra Internasional, Unilever Indonesia, Holcim Indonesia, Kalbe Pharma, MNC Group, Penn Brother, Japva Covid Indonesia, Fifth Group, Indosat, Sinar Maslen, United Tractor, Sepatu Bata, Bank CIMB Niaga, Gajah Tunggal, Indosemen, HM Sampurna, Bank Danamon, Levi's, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 500 audiens dari kalangan direksi, komisaris, dan staf CSR ini pun berlangsung sangat meriah dan sukses. Penghargaan ini merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tertinggi kepada perusahaan yang berhasil menjalankan program CSR, PKBL, atau Program Kemitraan Bina Lingkungan, Community Involvement and Development atau CID, secara efektif berkualitas di Indonesia. Kami menganggap bahwa CSR itu dapat meningkatkan daya saing produk perusahaan dan bentuk CSR Indosemen sangat selaras sesuai dengan corporate value dari perusahaan kami sendiri. Bahwa filosofi Antam di sinilah yang menjawab bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa dan kehadiran Antam adalah membantu pemanfaatannya. Ini salah satu poin bahwa kita tidak hanya memandang satu persepsi dari perusahaan saja, tentunya makna ini dalam bisa memandang ke wilayah di sekitarnya. Fokus kami di infrastruktur untuk CSR adalah membangun kami sebut dengan jembatan Indiana Jones, yaitu jembatan-jembatan gantung yang menghubungkan dua kampung atau dua desa yang terpisah. So these are just some of the examples which we use, but we focus on health and hygiene, we focus on nutrition, we focus on reducing environmental footprint and providing livelihood to our consumers. Program Pak Jokowi, 12,7 juta hektar orang miskin akan diberikan akses legal untuk mengelola, mendapat izin seperti pengusaha PA itu. Dan melalui Top CSR 2017, diharapkan adanya pelurusan arah kebijakan dan program CSR di Indonesia. Pembangunan membutuhkan gotong royong atau kerjasama dari semua komponen bangsa. Dalam bergotong royong membangun negeri, semua pihak memiliki perannya masing-masing. Tidak ada peran yang terlalu besar dan peran yang terlalu kecil. Dengan adanya kerja bersama sebagai kekuatan nasional dan terencana dalam mensejahterakan rakyat, maka kita dapat mengejar ketertinggalan serta maju bersama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Bersama dengan lebih dari 3.500 orang karyawan, Indonesia Power telah mengukir prestasi, penghargaan, dan sejumlah sertifikasi bertaraf internasional. Persembahan kami untuk Indonesia yang berenergi. Indonesia Power. The Power of Indonesia.
Kami bangga menjadi bagian penting di setiap sendi kehidupan dan pembangunan Indonesia. Peruri, kami hadir ciptakan salah satu identitas penting negara melalui beragam dokumen bernilai sekuriti tinggi. Dengan kualitas terbaik yang selalu jadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan memberi manfaat pada dunia. Terasa lebih ceria. Inovasi menu terbarunya lezat dan praktis. Beauty Prism Yoga Festival di Surabaya, Universitas Erlangga, dimeriahkan oleh Happy Salma dan instruktur ternama. Health Beauty Prism Yoga Festival. Dengan Fiesta, makan keluarga terasa lebih ceria. Inovasi menu terbarunya, lezat dan praktis. Partai Perindo, untuk Indonesia sejahtera. Kegiatan Top CSR 2017 ini diikuti oleh 117 perusahaan dengan CSR terbaik di Indonesia. Ada 80 perusahaan yang dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya. Dan 65 perusahaan mendapat penghargaan Top CSR 2017 yang terbagi dalam kategori penghargaan terbaik per sektor bisnis dan kategori khusus yang terkait dengan program Nawacita, Sustainable Development Goals atau SDGs, dan CSR Improvement. Inilah hasil lengkap penerima apresiasi Top CSR 2017.
Sejumlah harapan pun ditujukan kepada perusahaan pemenang Top CSR 2017. Antara lain, mereka harus lebih meningkatkan manfaat program CSR ke para pemangku kepentingan. Itu khususnya ke masyarakat. Dengan demikian, CSR makin berguna dalam pemecahan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Acara ini sangat kami apresiasi karena merupakan acara yang diinisiasi oleh media yang independen. I'm very appreciate this award. This award is achieved by our extensive CSR agreement, CSR performance for the community. Sukses untuk Top CSR dari Business News ya, yang mendorong program ini dengan baik. Manfaatnya bagus. Pertama adalah dengan kita mendapatkan penghargaan ini, tentunya memang ada kewajiban kita untuk terus menjaga konsisten dengan program-program untuk menjaga keberlangsungan perusahaan melalui CSR.